3, 2, 1. Langsung kena guys. Error guys. Oh. Hey guys, what's up, Lean Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku pescam lagi, yang berarti ini merupakan konten game Stumble guys lagi ya. By the way, bentar lagi Lebaran, jadi ya kita akan main game Stumble guys. Bahkan sampai Lebaran aku akan tetap upload tiap hari ya, sampai kita menunggu konten Draw Story upload. Karena ya, seperti yang ku katakan, bikin konten Draw Story itu butuh waktu yang lama. Makanya buat kalian yang tidak begitu suka nonton konten Stumble guys ya, ditonton aja untuk support tuh di WFA ya, sembari menunggu konten Draw Story upload juga ya. By the way, hari ini aku akan mencari lagi skin rahasia Agent Ali di game Stumble guys. Tapi sebelum itu kita akan main versi biasanya dulu ya, let's go. Oke, map pertama ternyata adalah Turbo Temple. Ini adalah map terbaru Stumble guys, dan kita ada di urutan kedua. Oke, langsung gas. Semuanya langsung pakai turbo di sini. Lompat, kita ambil jalur atas guys. Kita ambil jalur atas karena di sini ada turbo, dan di sini juga ada turbo. Rudy WFA memimpin yang paling depan guys, yang paling depan. Oh my god, oh my god, oh my god. Oke, oke, asah. Oh no no. Aduh, agak sulit ya ternyata ya. Set, kita ambil yang di sebelah sini. Nice. Dapat turbo di sini juga, kita akan ambil turbo. Nice, kita ambil turbo lagi. Turbo terus pokoknya ya. Aduh, gagal guys. Kita gagal mengambil jalan pintas ya. Enggak apa-apa, kita lewat bawah aja kalau gitu deh. Oke, nice. Oke, di sini ada turbo juga. Set. Aduh. Terlalu cupu aku di sini ya. Sorry. Set. Nice. Turbo lagi, turbo terus pokoknya ya kita ya. Oke, kita akan ambil jalur atas aja. Ini aku sudah ketinggalan jauh banget sih, ini sudah sih jauh banget ya ketinggalan. Set. Oke, ambil sini. Set. Ah, jatuh segala. Aduh, cupu banget aku di sini sumpah dah. Oke, mantap. Mantap jiwa, kita gaskan di sini. Sert. Aduh, masih kena juga. Apakah masih sempat guys? Masih 3 orang yang lolos. Oh, kayaknya sempat deh. Kayaknya sempat. Ini panjang banget ya arenanya ya di sini ya. Nice. Kita juara 7 ya. Ternyata kukira tadi sudah banyak yang lolos, ternyata tidak juga. Masih banyak yang lebih cupu daripada aku ternyata ya. Oke, map kedua ternyata ada Block Dash. Ini salah satu map favoritku, cuman aku suka ini kalau lagi di final ya, lagi adu mekanik yang terakhir-terakhir itu rame banget. Tapi kalau yang ini sih terlalu gampang ini biasanya ya. Oke, sudah satu yang KO ya, sudah satu yang kalah. Oke, nice. Set, mantap. Kita lompat sini. Set. Baru satu, oh sudah dua orang yang kalah ya. Santai saja mainnya. Oke, langsung perfect timing, perfect. Ah, tidak apa-apa. Yang penting masih selamat. Ayo. Oke, di sini harus berhati-hati sedikit. Karena tidak. Ah, oh lolos. Kukira kalah ya, ternyata lolos ya. Melegakan sekali. Oke, ternyata finalnya ada di rush hour. Oke, aku sering menang di sini sih. Ya, karena ini menurutku yang paling mudah juga sih ini. Oke, nice. Kita langsung gaskan. Nice. Oke. Hati-hati kawan. Set. Sabar dulu. Nah, mantap. Oke, kita ke sini. Nah, mantap. Perfect apa ini? Perfect jam ya. Nah, mantap sekali. Baru satu orang yang meninggal ya. Nah, sudah 3 orang yang meninggal. Nah, baru 3 orang sih. Oke, aku akan lompat ke sini. Ke sini dan sabar, hampir saja aku kelepasan.
Nah, mantap. Oh, makin kecil guys, makin kecil. Oke. Sabar, tinggal sedikit lagi guys. Ah! Tidak. Oke, jadi aku sudah lumayan capek mainin Stumble guys. Biasa saatnya kita bermain di map rahasia Stumble guys. Dan di sini seperti yang kalian lihat, aku sudah menggunakan skin Agent Ali. Dan kita akan mencari skin Agent Ali versi terbaru Fusion dengan Bobo Boy lagi, dengan elemen yang berbeda-beda tentunya. Jadi kita akan coba saja dengan mengambil hadiah gratisan dulu ya. Oke, ini ada gratisan guys ya. Kita langsung gaskan ya. Lucky spin, apakah dapat? Oh, legendaris. Oh, tidak. Ah, lagi-lagi hanya token. Woi, kita ambil aja dan what? Ternyata bukan. Oh my god, ini adalah elemen Agent Ali Persis Bobo Boy Api guys. Apa namanya ini? Kita kasih nama apa ini? Ini kita kasih nama Agent Ali Api ya. Agak aneh namanya sih. Oke, kita dapat guys. Oh my god, keren banget skinnya. Ini dia pergabungannya dan oh ya, kalian bisa lihat pergabungan antara Agent Ali dengan Bobo Boy Api. Dan seperti ini bentuknya. Sebenarnya ini sama seperti ya Bobo Boy biasa gitu loh. Tapi kepalanya Agent Ali guys ya. Jadi ini lebih kuat daripada Bobo Boy biasa tentu saja. Dan kita akan langsung saja coba mainkan. Kita akan lihat guys bagaimana kekuatannya. Apakah dia bisa ngeluarin api juga seperti Bobo Boy Api, atau cuman penampilannya aja yang mirip ya. Oke, kita kembali bermain di map Pipot Push. Dan seperti yang kalian lihat di sini, banyak sekali pesertanya, ada 5 saja. Nggak banyak ya. Dan kita akan menjadikan mereka sebagai eksperimen percobaan untuk kekuatan Agent Ali versi Bobo Boy Api ya. Kita akan coba kekuatan api dari Agent Ali ini seperti apa. Sabar, nice. Hampir saja ketinggalan. Kita bantai semuanya ya, sabar guys. Kita akan membantai di sini, ada 4 peserta lainnya. Kita akan bantai satu persatu atau sekali dua kah? Sabar, ini dulu kayaknya. Nah, seperti Kamehameha ya, langsung meninggal dia, langsung KO. Oke, ini dia target kedua kita, si Slenderman. Kita akan membantai dia guys, sabar. Atau kita tunggu sampai sana aja, sampai lompat ya. Kedua di belakang agak lambat ya. Kita bakar sih, kita harus membakar mereka semua. Atau nggak usah ya, untuk hemat waktu kita bantai ini dulu ya. Kita tunggu dia naik guys. Pas dia naik, pas dia lompat, baru kita kenakan Kamehameha emot api kita itu ya. Nah, 3, 2, 1. Langsung kena guys, langsung kena. Tapi nggak langsung jatuh ke bawah ya. Agak kurang tepat temponya aku ya. Oke, di belakang masih ada 2 sebenarnya. Cuman aku malas ya. Ini cuman percobaan aja, karena kita akan mencari skin Agent Ali Bobo Boy lainnya. Kita akan finishin langsung tanpa membantai mereka semua, karena kekuatannya ya itu aja, api, cuman kayak bobola api gitulah. Oke, finish. Kita dapat crown dan ya, kita akan mencari lagi. Oke, ini dia skin api yang kita baru dapat tadi. Ini adalah Agent Ali versi api. Dan kita akan... Wait. Kenapa ini error, guys? Oh! Dapat lagi. Aku nggak main cabut-cabutan, nggak main spin-spinan. Aku malah dapat ini, guys. Ini dia. Ini adalah skin Agent Ali versi air. Oh my God. Oh, ini dia perubahan, pergabungan Fusion Agent Ali. Dan keren banget jadinya guys. Ini adalah Agent Ali versi Bobo Boy Air. Dia sedang menaiki bola-bola air ya. Aku nggak tahu ini apa. Pokoknya dia naikin bola air dan dia duduk santai, karena ya, kalau air ini dia akan lebih slow gitu loh. Oke, kita akan coba kekuatannya ya. Let's go ya. Kita akan coba bagaimana kekuatan dari Agent Ali versi Bobo Boy Air ya. Kekuatan air, elemental air. Oke, dia masih duduk santai di sini. Pesertanya lumayan banyak di sini, ada 6 termasuk kita sendiri ya. Kita pakai bagaimana emotnya, apakah oh, ada kuyang guys. Aku baru lihat ada kuyang ternyata ya. Kita serang nanti ya dari dia, walaupun di atas kan kita bisa serang, karena ini serangannya nih kayaknya nih bisa jarak jauh deh. Oke, sabar, kita akan jatuhin kuyangnya dulu kali ya, karena berbahaya kuyang itu, nanti dia finish duluan kalau nggak dijatuhin ya. Oke, sabar, kita tunggu momentum yang pas untuk membasmi dia. Dan rasakan
Langsung jatuh guys, langsung jatuh si kuyangnya. Langsung terkapar, kita tidak bisa membiarkan dia karena dia yang paling berbahaya kuyang itu ya. Dia bisa terbang dan finish duluan. Oke, di sini tersisa 3. Oh, dia memakan guys. Alphabet Lord telah memakan stumble guys biasa. Ntar kita akan basmi juga kayaknya nih Alphabet Lord ini dua-duanya nih ya. Sedikit berbahaya soalnya nih. Si F ya, kalau yang A itu kayaknya nggak berbahaya deh. Yang F ini yang berbahaya sih. Tampaknya dia akan memakan si itu juga dah. Dia makan gak sih? Kita lihat. Oh, dimakan juga huruf A. Oh my god. Kenapa dia stop? Oh, dia noleh ke kita. Oh, dia mau makan kita. Mau cari mati. Rasakan. Langsung KO ya. Seketika langsung KO pokoknya. Oke. Ya, enggak ada lagi sih. Sudah habis sih ini sih. Tinggal ini doang ya. Karena kita sebenarnya cuma nyerang dua karakter aja, tapi yang lain udah dia serang duluan. Jadi ya untung aja kita tidak buang-buang tenaga berarti, dan tidak buang-buang waktu juga, langsung finish ya. Ini adalah skin Agent Ali Elemental Air yang kedua, berarti sudah yang pertama tadi api dan ini yang kedua adalah air. Dan ya, woi santai mantap. Dia langsung duduk di atas air ya. Oke, kita kembali ke beranda lagi dan ini skin Agent Ali versi Boboiboy air kita. Dan apakah akan oh, nge-lag lagi. Dapat lagi terakhir ini apa ini? Agent Ali versi Solar guys. Oh my god, ini adalah skin Solar yang paling aku suka, yang paling aku favoritkan karena sangat OP ya. Dan dia guys, dia bergabung dengan Agent Ali. Bagaimana kekuatannya setelah dia bergabung ya? Kita lihat dulu pergabungannya. Oke, ini dia pergabungan Agent Ali dan Boboiboy Solar yang tentu saja sangat OP ya, overpower, keren banget ini, keren parah. Jaketnya, bajunya, kacamatanya, semuanya keren banget. Dan kita akan langsung ya, kita akan langsung saja menggunakan skin ini. Kita akan coba emote solarnya nih seperti apa, sekuat apa dia guys. Agent Ali versi Boboiboy Solar. Oke, ini dia Agent Ali kita yang tampan, gagah, berani, dan monster-monster yang ada di sini. Ada Alphabet Lord lagi, Stumble guys, yang versi seram juga ada. Ada Panda, ada T-Rex, ada Slenderman, ada apa itu namanya itu? Ada Stumble guys biasa juga. Oke, aku akan mencoba skin Solar ini untuk mereka bertiga langsung dan oh, sampai arenanya hancur dong. My god, bisa ngancurin arena guys. Wah, ini skin ter-OP sudah ya. Tidak ada yang lebih OP daripada ini nih. Bisa ngancurin arena loh. Oke, kita tunggu. Kita bantai aja kali mereka semua ya, sekaligus ya. Tunggu mereka di tengah dan kita akan membantai mereka semua dengan satu serangan kita yang super overpower ini guys. Kita oh, mental semua. Nggak bisa berkata-kata lagi, semuanya sudah hancur. Tidak ada yang bisa menghalangin, bahkan arenanya aja bisa kita hancurkan ya, apalagi para pesertanya. Oh my god, ini keren banget ini yang Solar ini. Ini dia Agent Ali Solar yang paling keren, paling OP ya. Kita coba lagi. Aku masih tidak percaya dia bisa ngancurin arena loh. Kalian bisa, kita coba ya. Kita akan hancurin arena yang sebelah sini untuk membuktikan kekuatannya lagi. Dan hancur guys. Hancur. Oh my god. Wah, ini sih yang paling kuat sudah ya. Ini Agent Ali versi terkuat yang pernah ada. Ini auto win sudah gitu.